Welcome back to my channel. Oh, hari ni aku ada nak buat sikit food review. Ini adalah food review yang pertama dalam bulan Ramadan. Aku makan ni waktu malam. Korang jangan risau. Inilah Yong Tau Fu. Okay, dia pakai sup. Oh, dia ada sediakan sekali dengan mihun. Dan ini adalah paling special. Sambal dia. Korang tengok. Okay. Dan ini adalah sayur-sayur dia. Okay, so hari ni yang ada depan aku ni adalah Yong Tau Fu Umar dan Maznah. Tunjukkan sikit. So pertama sekali ada dekat sini adalah dia punya bahan-bahan dia. Okay, bahan-bahan dia macam-macam dekat sini. Ada mee, ada bihun, ada ketiau, maggi, kangkung, baby corn, air vegi cake, udang ball, mushroom ball, tomato, cendawan salji, cendawan tiram, dim sum ayam dengan fish ball, fish cake, crab ball, tofu cheese, crab stick, barang ball, goreng ball, ikan pisang, tahu sumbat paru, fish bar, salmon bar, otak and lock, sotong, lobster, fish, bakso, seaweed, salmon, cikua, brokoli, tempe, sausage dan seafood, berbagai jenis tauhu dan wonton, cendawan dan bakso, dan macam-macam lagi diorang punya pilihan jenis yang korang boleh pilih. Tapi kalau korang tak tahu nak pilih yang mana, korang boleh jumpa dengan diorang punya pekerja dan cakap Yong Tau Fu budget dan diorang akan belikan untuk korang. Biasa kita makan Yong Tau Fu ni dengan kuah kacang, tetapi Yong Tau Fu Umar dan Maznah dia special sikit. Jadi diorang makan dengan sup, bukan dengan kuah kacang. Ini diorang punya trademark. Dan yang paling special sekali Yong Tau Fu Umar dan Maznah ni adalah sambal homemade, turun temurun punya resipi, sangat menggiurkan. So jadi aku akan try tengok macam mana dia punya rasa dia. Mihun, bawang goreng, daun sup. So sambil kita makan ni, kita akan bercerita sikit tentang Yong Tau Fu ni. First kali aku akan masukkan semua dalam mangkuk ni. Dan ni adalah kuah special dia. Tau pedas ke tak pedas ni? So kalau korang nak Yong Tau Fu sebesar mangkuk ni, harga dia RM30. Kita akan try kuah dia dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yong Tau Fu dia beroperasi, dia dah lama dah, semenjak 1994. Sebelum aku lahir lagi, diorang dah buat Yong Tau Fu ni. Kalau orang-orang dulu dikenali Yong Tau Fu ni, Yong Tau Fu Warung Bilal. Kalau orang-orang lama Melaka dulu mungkin tahulah Yong Tau Fu Warung Bilal. Dulu dekat Warung Bilal, kemudian dah pindah ke Taman Rambai Jaya. Tengok dia punya kuah ni memang penuh. So aku akan gaulkan. So kalau korang tengok dekat sini, ada ketam, bola ikan ada, dan sayur ada. So kita akan try ni, first bite. Aku akan try ketam dulu lah, aku suka ketam. Bismillah. So kedai ni dia dah beroperasi selama 26 tahun. Sebelum aku lahir lagi Yong Tau Fu ni dah ada. So item-item yang ada dalam ni memang banyak gila. Telur pun ada. So kalau korang nak, korang boleh datang dekat kedai Yong Tau Fu Umar dan Maznah. Bismillah. Ni sausage eh. Dan dimaklumkan dekat aku, kedai ni tak ada buat delivery. Lagi satu pun PKP ni kan dah boleh pergi kedai untuk korang beli. So korang boleh walk in, pergi sana, beli dan boleh makan dekat rumah. So, dalam item-item dia juga ada ni cendawan. Siapa yang suka favourite cendawan kan, ada macam-macam jenis cendawan dia letak. So aku makan cendawan ni. So dalam ni macam-macam jenis ada. Ada berbola ikan, ada berbola daging, berbola udang. So aku akan try ni. Maybe berbola daging rasa. Bismillah. Sayur, siapa yang suka sayur. So yang special ni adalah Yong Tau Fu ni biasa dengan kuah kacang, tapi ni sup. Tak tahu nak cakap macam mana, tapi memang serius sedap, jujur sedap. Dah lagi time panas ah. So akan rasa sikit sambal ya. Sambal dia, bismillah.
Okay, sambal dia ni rasa tak pedas sangat. Pedas-pedas manis. Membuatkan yong tau fu ni sedap. Dia punya rasa sup dia tu. Kemudian dengan sambal pedas manis ni, dengan berbola ikan ni, dengan mee hoon ni, memang perfect combination. Ini adalah paru rasa aku. Bismillah. Yes, paru. Sambal ni memang special. Memang rasa dia lain daripada yang lain. Membuatkan aku suka sambal dia sebab manis tu. Dia pedas-pedas manis. Aku memang suka manis. Aku yang suka pedas gila. Korang boleh makan dengan cili hitam. Diorang ada sediakan juga. Tapi yang special ni adalah cili merah ni lah. Telur burung puyuh. Untuk bangkok ni kalau makan seorang puas. Puas habis. So siapa-siapa yang nak dapatkan yong tau fu Omar dan Maznah ni, korang boleh check out diorang punya Facebook. Facebook page diorang. Korang boleh like diorang punya Facebook page. So apa-apa update diorang akan update dekat diorang punya Facebook dan juga diorang punya IG. Korang boleh follow diorang punya IG. Dan kalau korang nak call ataupun korang nak WhatsApp, aku ada sediakan nombor dekat sini. Korang boleh call nombor ni ataupun WhatsApp nombor ni. Dan kalau korang nak waste juga, aku ada sediakan. Korang tengok, korang just pergi dekat waste, kemudian korang tulis Yong Tau Fu Umar dan Maznah, dia akan keluar. So korang boleh pergi dekat sana dan dapatkan Yong Tau Fu Umar dan Maznah. Memang sedap. Sambal merah tu korang wajib cuba. Memang sedap. Sebab kata orang Melaka, merecik hawau. So ini aku akan nikmati dengan sebetul-betulnya. So aku dah baru lepas makan. Yang aku makan tadi tu, jujur aku cakap RM30. Memang puas untuk 3 orang makan. So kalau korang ada makanan-makanan yang nak di review kan, korang boleh contact aku. Aku boleh review kan. So itu je aku punya review hari ni. See you in my next video. Oh,